Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Salam sejahtera buat kita semua ya. Balik lagi dengan gue Hingga dan kameramen Raden. Di sini gue mau sedikit mereview tentang double disc ya. Double disc tentunya di ekstrim motorsport ya. Dan tentunya part-part yang digunakan untuk double disc itu menggunakan WR3 ya. Jadi nanti kita kasih unjuk ya, double disc di Extreme Motorsport untuk Kawasaki ZX25R nya ya. Situasi di Extreme Motorsport saat ini cukup padat. Ini salah satu motor komunitas ZX25R ya, ZRI nasional ya, yang ada di Jakarta tepatnya. Ini punyanya Ko Martin, terus ini juga punyanya Ko Irwan, ini Extreme, terus ini punyanya si Om Dani dan Ko Billy, yang satu saya lupa. Bisa dilihatkan di sebelah sana, salah satu punya pemotor. Nah, mantap, gokil ya. Jadi lumayan padat. Langsung kita ke double disc-nya. Kita mulai dari sini ya teman-teman ya. Nah, nih penampakan double disc di Extreme Motorsport. Jadi di ini menggunakan disc yang ori ya teman ya. Disc aslinya ini ukuran 300 mili. Jadi kalau ukuran 300 mili cukup pakai spacer. Spacernya itu yang ukuran 8 ya teman-teman ya, 8 mili. Spacer itu yang sebelah sini. Ini kaliper Brembo GV4RS yang 108. Ini menggunakan spacer yang 8 mili. Tapi kalau teman-teman pakai disc yang 320, contohnya kayak di motor ekstrim sebelah sana teman-teman. Nih ya, sebelah sini. Ini yang ukuran 320. Jadi dia pakai spacernya lebih panjang ya, lebih lebar lah milinya. Jadi ini menggunakan 15 mili. Jadi digabungin ya teman-teman antara 10 mili dan 5 mili. Jadi di sini ada dua. Ini agak berjamur karena motor udah lama juga dipakai buat harian juga. Bottom shocknya juga dari kita. Untuk bottom shock kita juga ada dua warna ya teman-teman ya. Ada warna hitam. Di sini ada untuk bottom shocknya kita ada dua warna. Jadi warna silver dan warna hitam. Tapi untuk cover ininya kita ready untuk warna biru, merah, silver dan hitam juga ada ya teman-teman ya. Pokoknya bisa menyesuaikan motor teman-teman. Dan di sini juga ditambah dengan axle slider. Axle slider itu depan belakang ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa ngecer ataupun kayak rokok diecer, nggak bisa ya teman-teman ya. Terus ditambah lagi dengan baut titanium ya. Ini baut titanium buat spakbor, terus buat banjo juga pakai baut titanium dari WR3 warna biru. Tersedia juga untuk warna lainnya teman-teman ya. Terus nih baut disc juga kita ada ya. Jadi nggak cuman disnya doang. Oh, jadi nggak pakai baut biasa, nggak pakai baut aslinya, bisa juga pakai baut dari WR3. Kita juga ada selangnya juga dari WR3, hell juga ada. Pokoknya untuk warna teman-teman bisa langsung request aja ke Extreme Motorsport ya, bisa request teman-teman ya. Terus, nah ini coming soon lah itulah. Kita bakal ada namanya anodes ini nih teman-teman, anodes sok dalam nih ya, asok. Coba kasih deket Raden asoknya nih. Jadi modelnya kayak gini. Nggak cuman bottom sok, nggak hanya ini ya doang yang di anodes, tapi kita juga bisa anodes untuk asoknya juga. Mantap kan teman-teman ya, pokoknya gokil lah. Nah ini untuk warna silvernya ya teman-teman ya, dan covernya juga menggunakan warna gold. Nah untuk akses leather kita ready untuk warna hitam untuk ininya, tapi ini nih teman-teman bagian cover luarnya ini kita ready untuk warna hitam.
biru, dan pokoknya untuk warna lain juga ada ya. Jadi teman-teman bisa request untuk access ladernya. Untuk masalah harga teman-teman bisa aja cek langsung di Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Kalau enggak langsung aja DM ke Instagram Extreme Motorsport ya teman-teman ya. Nah, apalagi yang mau kita bahas ya. Lanjut di ini frame slider ya teman-teman ya. Enak dari sini Raden. Nah, ini semua motor di sini ada berapa motor ya? 1 2 3 4 5 6 menggunakan frame slider dari WR3 ya teman-teman. Jadi ini frame slider ini bahannya itu bahannya engineering plastik ya, polyacetal, dan ini sangat rekomendasi banget ya buat teman-teman jika amit-amit ya teman-teman ya jatuh, ngegubrak ataupun ngeglosor ataupun gimana lah, kesenggol apa. Jadi ini bisa melindungi body kalian. Karena apa teman-teman? Dia ini sifatnya itu menerima benturan. Jadi pokoknya bagus banget lah untuk menerima benturan dan tidak mudah berjamur dan tahan panas juga teman-teman. Gitu. Terus di sini juga ada balancer dari WR3. Terus ada juga bracket dari WR3, terus ada tutup tabung juga dari WR3. Terus hand grip domino juga kita ada. Terus full step juga kita ada. Dan untuk cover ini biasanya untuk di Kawasaki ZX25R ini ya teman-teman. Kalau barunya itu nggak ada ya tutup cover ini. Jadi di Extreme Motorshop, Motorsport tersedia banyak untuk warna. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan warnanya. Oke. Mungkin yang kita review sebelah sini aja nih Raden, sedikit. Sebelah sini. Nah, ini penting banget ini buat teman-teman yang pakai single seat. Pakai single seat. Jadi nggak perlu pakai full step belakangnya, nggak perlu pakai ini nih apa sih namanya, dudukan buat injekan kaki, itulah teman-teman namanya. Saya lupa. Terus kita menyediakan untuk hanger knalpotnya ya teman-teman. Jadi bisa dicopot nih kalian para jomblo, jadi tidak perlu menggunakan ini lagi gitu. Buat apa ini kalau nggak pernah bonceng orang ya kan. Ini harusnya dicopot teman-teman, ntar gua bilang sama ownernya harusnya dicopot soalnya dia udah pakai single seat, buat apa pakai ginian ya. Oke, kita tersedia ya untuk hanger knalpot, jadi tidak perlu menggunakan ini. Dan shock RPM juga jadinya terhalang ya teman-teman ya sama ini kalau ini dicopot, jadi mantap banget ya, bisa dilihat ya teman-teman. Terus ini knalpotnya knalpot Acrapovic, cuman di Extreme Motorsport untuk saat ini knalpot Acrapovic belum ready. Kita baru ada ready untuk knalpot Pro Speed, terus knalpot Yoshimura dan lain-lain ya teman-teman ya. Terus lanjut lagi di bagian, nah nih teman-teman, untuk variasi ya teman-teman ya. Ini cover gear depan. Cover gear depan. Jadi buat variasi teman-teman sih, kegunaannya apa sih? Jadi kalau teman-teman nih pakai ini, jadi biasanya kan rantai itu sering nyiprat ya teman-teman. Harusnya sih lebih safety pakai yang orinya, cuman kalau pengen bervariasi ya bisa pakai cover gear dari WR3 gear depan ya teman-teman ya. Jadi bisa melindungi cipratan dari rantai apa pelumas rantai itu kan, biasanya kan langsung padat ya teman-teman, jadi bisa nyiprat kemana-mana tuh. Tapi tergantung teman-teman juga sih, pakai pelumas rantainya juga jangan terlalu banyak ya, saran buat saya, karena nanti pasti akan muncrat kemana-mana ya bagian sini. Pasti bakal banyak nih kotoran yang menumpuk di sini kalau teman-teman terlalu banyak ngasih pelumas gitu. Nah, terus kita lanjut untuk ke nih preload. Raden dari sini Raden. Nah, buat teman-teman yang mau mempermudah untuk menyetel shocknya agar lebih empuk ya kan, atau empuk atau mau ngerasin
Kalau ini sih bisa buat ngerasin, bisa buat empuk ya, karena di sini juga ada setelannya. Kita tersedia untuk preload di Extreme Motorsport dan cover mur foam steer juga ada, terus steering damper no brand juga ada, dan plus bracket dari WR3 nya juga kita ada. Untuk bracket tersendiri kita ada dua varian warna, yaitu silver dan warna hitam, dan di sini juga terlihat ditutup tangki full cap, mempermudah kita untuk mengisi bensin ya teman-teman, tinggal diputar doang. Nah sudah ditutup lagi, nanti ntar keluar ikan duyung kalau kelamaan dibuka. Oke, mungkin sekian informasi ya dari saya ya teman-teman ya. Nggak usah terlalu banyak ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Cukup sekian dari informasi saya. Terima kasih, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe agar saya juga dan Raden semangat untuk bikin video YouTube-nya. Terima kasih and see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.